Alright, balik lagi bareng gue Oji di segmen baru gue yang membahas hero dengan lengkap. Berhubung kali ini merupakan event hero Marta, jadi sekalian kita buat Marta sebagai hero pertama dalam segmen baru gue ini. Marta merupakan salah satu healer terfavorit dan healer terbaik dalam game. Mari kita bahas dari mana Marta mengeluarkan healing ini. Skill keduanya, Marta akan melemparkan bola projektil setiap dia melakukan basic attack. Setiap bola ini menyentuh musuh, maka Marta akan menyembuhkan dirinya sendiri. Dan apabila semakin jauh bola ini mengenai musuh, maka semakin banyak pula healing yang akan diterima oleh Marta. Yang akan membuat skill ini semakin bagus apabila melawan musuh yang masih lengkap. Skill ketiganya, Marta akan membuat totem di depannya yang akan menyembuhkan temannya selama 8 detik. Dan skill ini berkesinambungan dengan skill keempatnya. Skill keempatnya, selama totem tersebut aktif atau tidak hancur, maka hero yang memiliki nyawa terendah akan mendapatkan healing ekstra yang akan semakin menjaga nyawa dari tim kalian. Bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika totem ini aktif, maka Marta akan menyembuhkan seluruh temannya serta akan menyembuhkan nyawa dari hero kalian yang paling rendah. Lalu bagaimana dengan skill ultimate-nya? Skill ultimate-nya, Marta akan menambah speed seluruh timnya sebesar 240% selama 6 detik. Wow, untuk sebuah tambahan speed ini terlalu besar dan menjadi sangat bagus jika kalian kombinasikan dengan skill healing dari Marta. Akibatnya adalah selain kalian mendapatkan buff kecepatan, kalian juga akan mendapatkan healing yang akan semakin cepat. Tentunya hal ini akan semakin menguntungkan tim kalian selama pertarungan. Jika kita lihat Marta dari skillnya, memang Marta ini merupakan healer yang bagus. Tapi bagaimana dengan kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah healing Marta tidak bergantung pada ultimate-nya, sehingga menjadi pilihan healer yang sangat bagus sampai late game. Dan juga karena posisinya berada di belakang, membuat Marta semakin jauh dari jangkauan musuh. Benefit dari Marta adalah dia dapat menyembuhkan serta memberikan boost yang besar kepada seluruh timnya. Marta juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri melalui basic attack-nya. Dan yang terakhir, Marta merupakan karakter yang sempurna untuk defense. Lalu untuk kelemahannya, Marta sangat bergantung pada kerjasama tim. Jadi jika timnya tidak efektif dalam melindungi atau tidak memaksimalkan efek penambahan kecepatan dari Marta, maka kemungkinan besar Marta tidak dapat bekerja sebaik yang kita harapkan. Skill dari Marta juga tidak memiliki damage yang akan menjadi berbahaya jika tim kalian tersisa Marta saja dalam pertarungan. Dan yang terakhir, Soulstone Marta sangat susah didapatkan, sehingga sangat susah sekali untuk kalian upgrade. Lalu kita masuk kepada counternya. Kaleste akan menjadi kandidat terdepan untuk mengatasi Marta karena dia memiliki skill untuk memblokir healing dari Marta. Karena Marta posisinya berada di belakang, maka Cleaver akan dengan mudah menariknya ke depan dan membuat Marta diserang terlebih dahulu. Lalu ada Luther yang dapat melompat ke belakang yang akan menyerang dan mengganggu kinerja penyembuhan dari Marta. Totem dari Marta memang tidak dapat diserang menggunakan basic attack, tetapi akan mempan jika diserang oleh serangan area. Salah satu contoh hero yang serangannya area seperti Daredevil, Keira, Ginger, dan Artemis. Dalam melakukan upgrade Marta, prioritas yang kurekomendasikan adalah sebagai berikut. Prioritas upgrade, kita akan membahas saran kombinasi. Marta sangat cocok dengan hero yang juga memiliki kecepatan dalam skillnya, dan juga cocok pada hero yang harus mengeluarkan ulti supaya memberikan damage besar. Salah satu contoh hero yang dapat dikombinasikan dengan Marta adalah Ginger, Keira, Kark, Ismael, Ju, The Twin, Jorgen, dan lain-lain. Asalkan hero kalian dapat memanfaatkan speed dari Marta, maka hero kalian akan semakin cocok dengan Marta. Dan rata-rata Marta memang cukup bagus dikombinasikan dengan berbagai hero. Tips untuk Marta. Jika kalian ingin Marta kalian kuat di pertahanan, kusarankan kalian mengupgrade bintangnya sampai ultimate. Dan mengikuti prioritas upgrade untuk defense.
Sedangkan jika kalian ingin memakai Marta sebagai support buff, maka aku sarankan kalian mengupgrade-nya sampai bintang 4 saja. Dan mengikuti prioritas upgrade-ku yang bagian attack. So ya, itu adalah segmen baru kita untuk hero baru. Jika kalian ingin menambahkan atau mengkoreksi, silakan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin merequest hero lainnya untuk dibahas, silakan kalian komen juga di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga gitu kan. Oke, gua Aji pamit. Ciao.